kita coba lihat. Aduh, kayaknya semua bahan makanan kita udah habis deh. Ya udah deh, aku harus ke pasar nih untuk beli bahan makanan. Coba aku ajak si Atun ya. Atun! Atun! Atun kemana ya? Halo, Atun! Loh. Rumahnya kok kosong? Mana tuh anak? Biasanya di sini aja. Coba di luar apakah ada ya? Mana sih si Atun itu, guys? Kalian ada melihat Atun kah? Kayaknya Atun lagi pergi deh. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku ke pasar sendirian aja. Atun itu benar-benar deh, kalau soal makanan dia cepat, tapi kalau udah habis langsung menghilang itu anak. Kita jadi repot-repot harus pergi ke pasar. Capek ya kan, guys? Ya udah deh. Oh, kita udah sampai. Ya udah, motor kita parkir di sini aja. Saatnya kita belanja-belanja. Di sini apa ya? Kita beli ini guys, ada wortel, nanti kita bikin sup. Mbak, aku beli wortel ya ini, 5.000 mbak, aku beli 2 kilo. Jadi silakan diambil aja. Siap, aku ambil wortel, setelah itu apalagi ya? Oh, berry, boleh nih. Kita harus makan buah-buahan guys, supaya sehat. Setelah itu aku juga beli tomat ya bu. Oh, ternyata ini apel guys, bukan tomat. Kita beli apa lagi ya? Atun gak suka makan ikan guys. Ya udah kita beli ikan. Penjualnya kemana itu ya? Mana tuh penjualnya? Aneh banget deh. Ya udah. Kita kasih uangnya. Kita nggak boleh mencuri guys. Biasanya 1 kilo ikan itu 15.000 guys. Kita kasih 15.000 di sini. Terus kita ambil ikannya. Nih, aduh. Uangnya kita kasih lagi deh. Soalnya keambil guys. Nah, 15.000. Oke. Setelah itu kita beli apa lagi ya guys? Ada nggak ya di sini jual ayam? Soalnya ada sih. Bang, jual ayam di mana bang? Dagangannya udah habis guys yang ini. Oh itu guys, ada jual daging-daging. Tapi ini daging kelinci, bukan daging ayam guys. Aduh gimana ya? Ya udah kita beli ini deh. Daging kelinci dan penjualnya pun tak kemana itu. Ya sudah deh. Aku beli ini daging kelinci, kita ambil. Setelah itu kita beli apa lagi? Oh, ini penjualnya. Bang, aku beli dagingnya, Bang. Ini uangnya. Oke, kita udah dapatkan semuanya. Kayaknya Atun udah bakalan senang sih ini, guys. Ya udah deh, aku mau pulang dulu. Dek. Siapa? Oh iya, Pak. Ada apa, Pak? Aku melihat wajah kamu sepertinya kurang bagus. Nah, hari ini ya menunjukkan ada hal-hal yang buruk akan terjadi dengan kamu nak. Jadi kamu harus hati-hati ya. Sepertinya aku melihat masa depan kamu. Kamu akan meninggal secara mengerikan malam ini. Serius pak? Guys, kalian percaya nggak? Bapak-bapak ini pakai kacamata terlihat mencurigakan nggak sih? Ya udah deh, kayaknya bohong itu. Iya pak. Oke, aku akan hati-hati pak. Itu kayaknya nipu-nipu guys, jangan dipercaya tuh. Udah, kita pergi aja, jangan percaya tuh. Oke deh guys, kita pulang deh. Kita naik ke sini, aduh hati-hati guys. Oke guys, kita pulang. Kita harus cari si Atun nih, kayaknya dia udah pulang guys. Capek banget nih. Bentar, sebelum kita pulang aku mau cari si Atun. Atun mana sih dari tadi? Gak nampak loh orangnya. Kok nggak ada ya? Dia kemana sih guys? Apa mungkin dia di luar ya guys lagi mancing-mancing? Soalnya aku kan suka pergi mancing guys. Kita coba lihat. Nggak ada juga loh. Itu kemana ya? Capek deh. Kok tiba-tiba ada Anvil di sini? Aneh banget. Kan nggak mungkin tiba-tiba ada Anvil guys. Siapa ya? Aneh banget. Apa jangan-jangan yang dikatakan bapak itu benar ya? Hari ini aku bakal meninggal? Enggak. Ini bukan... aku pulang aja deh. Kenapa ini? Kok aneh banget? Udah. Besok kita baru cari Atun aja. Hari ini aku mau tidur dulu. Bikin takut aja malam-malam gini ya. Kok tiba-tiba ada ikan di sini? Kok pintu rumahku terbuka ya? Ada kucing. Aneh banget. Tadi kayaknya aku
akhirnya kamu sudah bangun. Kamu siapa? Aku adalah penguasa tempat ini. Dan kalian hari ini akan kujadikan bahan persembahan. Dijadikan bahan persembahan? Aku salah apa? Tolong keluarkan aku dari sini. Tidak. Kamu tidak salah apa-apa. Kesalahan kamu hanyalah kamu menjadi korban aku pada hari ini. Oh tidak. Hey. Tolong. Tidak, aku gak salah. Itu kan Atun. Kerjanya makan terus. Cecelek. Mohon. Mohon. Ternyata kamu di sini. Aku cari-cari kamu enggak ada. Yeay. Aku senang. Akhirnya ada yang bareng aku dikorbankan. Yeay. Aduh, jangan kayak gitu. Tuh, kita harus keluar dari sini. Tuh, lihat di bawah itu lava semua, guys. Lihat tuh. Serem banget. Enggak bisa keluar loh. Gimana caranya keluar, guys? Kita gak bisa keluar nih. Tunggu. Kita jangan menyerah, guys. Pasti ada jalan keluarnya. Coba ya kita lihat. Kalau nangkap kita ya tidak mungkin ada jalan keluar lah. Sebenarnya tuh nih, guys. Iya sih. Tunggu. Kamu lihat tuh. Di atas kita itu ada sesuatu yang aneh, Tun. Apa ini? Serius? Iya sih. Apa aneh ini? Sih. Loh. Apa itu? Orang yang pasang perangkap ini gimana sih? Masih Iron Pix loh. Berarti kita bisa keluar, Tun. Oke, tenang, Tun. Ini kita jebolin dulu bagian ini. Oke, Tun. Ayo loncat kemari, Tun. Kamu pasti bisa, Tun. Ini ku jebolin juga supaya kamu gak kepentok. Oh, hampir. Baik, kita harus keluar dari sini, Tun. Aku gak mau dijadikan bahan persembahan, Tun. Oke, kita langsung loncat ke situ. Ups, oke. Ayo, Tun. Oke, langsung loncat. Oke. Oke, kita naik ke atas. Gimana kita lewatnya? Ini bukan cuma jalan kaki doang, Mon. Gimana kau ini? Coba kau jalan, tuh, lihat. Hei, ada sisa tutup mata. Kenapa tuh? Kenapa aku kena demek? Itu, kamu nggak lihat itu ada sisa di sini. Sebentar. Iya. Oke, lewat. Ini namanya jurus barbar, guys. Keren gak tuh? Oke, guys, kita harus langsung checkpoint di sini. Checkpoint dulu tuh, ayo sini. Udah checkpoint. Di bawah situ kalian lihat banyak trap. Itu ada trap. Jangan barbar, harus pakai skill tuh. Kamu lihat aku ya. Ini langsung kita loncat. Tunggu, pelan-pelan, langsung loncat, sup, oke, banyak. Aku pernah gak pijak, ya ampun, aku juga meninggal. Oke, samping, Atun, hati-hati, landmine-nya. Itu ada landmine hijau-hijau, Tun, hati-hati, Tun. Ya, meledak, Tun. Atun meninggal. Oke, Tun, ayo, Tun, kemari, Tun, kita bareng-bareng. Oke. Loncat lagi. Kayak gitu, terus ini harus loncat. Aku gak tahu ini apa, guys. Loncat. Itu racun. Kena poison. Itu racun, hati-hati. Hati-hati, kita langsung loncat di jalan. Loncat di jalan. Aku kena poison. Kalau kayak gini mas sekali jalan. Tuh. Minggu kita lihat lancat. Nih. Mana? Speedrun. Bisa enggak? Kita jangan speedrun, guys. Kita pelan-pelan saja. Pelan-pelan aja, Minggu.
terus kita loncat langsung ke rantingnya. Oke. Gitu. Oke, kita naik. Lihat, kita udah pro player juga enggak sih, guys? Oke. Bisa kah? Oke, Tun. Oke. Oke, kita naik. Oke, pelan-pelan. Loncat. Sini, kita kerjain si Ara. Belum apa-apa, udah jatuh. Atun, kamu lihat ya, Atun. Ayo. Di sini, kayaknya kita harus loncat ke situ gak sih? Coba ya, bisa gak? Coba aja. Aku akan pakai begini karena aku dapat dari penjara-penjara, lalu aku akan si Atun ambil dari kerangkeng penjara tadi, guys. Untung kamu nggak buang, Tun. Oke. Nice, langsung loncat ke sini. Tada! Akhirnya kita berhasil, guys. Oke, kita buka dan masuk, Tun. Ayo, Tun, masuk. Nah, kita masuk ke tantangan selanjutnya. Apa ini? Serius? Ini lava yang ada di atas udara, Mon. Oh iya, Tun. Bahaya banget. Tempatnya ngeri banget. Ini gimana iya, kita lewatinya? Coba tes, bener gak? Oh, bener. Apinya bener, Mon. Kira itu apinya. Ya ampun, jalannya kecil sekali. Serius? Oh, ini ada jalan. Coba, kamu bisa langsung ke situ. Ya ampun. Gak bisa, guys. Berarti ini bukan fake lava. Kita harus hati-hati. Kita jalan pelan-pelan. Bye-bye. Wih. Bisa gak? Mon. Serius? Ada. Tata, aku kebakar. Oh no. Please. Stop. Kita jalan pelan-pelan di sini. Baru stop. Putar. Au. Bisa, Tun. Ayo, Tun. Oke, di sini. Bisa. Yes, aku udah lewat. Aku kena. Oke, Tun. Pelan-pelan, Tun. Kita akan jalan di sini. Kita akan langsung loncat. Oke. Wah, aku berhasil. Oh, no. Aku juga sisa sedikit, Tun. Tun, ini gimana ini, Tun? Oke, kita langsung ke sini. Loncat. Sap. Apa ini? Tunggu. Itu di sana ada warna biru-biru, guys. Ini kayaknya jebakan deh. Baiklah, langsung saja kita lewati, guys. Oh no, ini apa sih? Garu-garu di sini ternyata. Agak bodoh dia. Serius? Coba kita pukul ya. Oh iya. Bang, celananya ku robekin ya. Tunggu, Tun. Ya ampun. Sekali dong, langsung meninggoy. Ya iyalah, kenapa kau begitu keluar? Aku ingin menghadapinya secara jantan, Tun. Oh, tapi aku betina, Mon. Oh iya, betul. Aku betina. Ini gimana nih? Suara aku di sana. Aku ambil dulu. Oke. Ya udah, silakan ambil. Oke, dia pergi. Dia buka jalan tuh. Tunggu, Tun. Aku mendapatkannya. Aku udah dapat. Udah aku bilang kita di sini aja, tidak percaya kawan. Coba kalau kamu jantan, Tun, kamu hadapi dia di luar, Tun. Ayo, Tun. Ayo. Aku betina, aku yang jantan. Tiba-tiba aku jadi betina. Kita putar. Oke. Putar. Serius? Sarah dia. Oke. Ayo.
sorry. Oke, aku pukul dia dari belakang, guys. Uch. Meninggoynya? Gak tahu. Kita pukul sampai pegel dulu deh. Akhirnya. Akhirnya dia meninggoy, guys. Wih, keren. Dan kita bisa pulang. Tapi gimana caranya nih? Kita harus kemana ya? Di situ, di atas, ada kayak sesuatu. Pesawat kah? Kamu lihat mana sih? Sini lah, pasti jalan keluarnya. Ternyata ada lander, guys. Kita nggak lihat. Jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Thank you for watching, guys. Bye-bye semuanya. Bye-bye.